Pencurian motor kian marak terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Seorang pemuda mencuri motor dengan masuk lewat jendela. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pencuri motor babak belur saat tertangkap warga dan satpam. Sepeda ya, mending. Maling. Pelaku pencuri motor menjadi bulan-bulanan masa di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Sejumlah tokoh pemuda dan polisi berusaha mengamankan pelaku, namun warga yang kesal terus menghakimi pelaku. Pelaku mencuri motor metik dengan cara masuk lewat jendela, namun aksinya dipergoki oleh korban. Pelaku kabur, tapi karena dalam kondisi mabuk, mudah ditangkap oleh warga. Di Kabupaten Banyumas, maling motor tertangkap warga dan satpam. Sempat meronta dan hendak kabur, namun akhirnya pelaku tidak berkutik. Sementara satu pelaku lain kabur. Dari pertengahan Agustus hingga awal September, Satreskrim Polresta Banyumas menangkap 24 pelaku curanmor dengan barang bukti satu kendaraan roda 4 dan 40 sepeda motor. Dari Pasuruan, Jawa Timur dan Banyumas, Jawa Tengah, Jaka Samudra, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.